Sobat Blitzer, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menikmati akhir pekan seru di Kota Kembang Bandung bersama hatchback jagoan PT Toyota Astra Motor. Tak perlu berlama-lama, let the fun begin with all new Toyota Yaris. Hi, hello to Blitzer. Tim Auto Blitz Media Synergy bersama jurnalis gaya hidup MRA Media Group baru saja berakhir pekan seru sambil mengencani primadona hatchback milik PT Toyota Astra Motor, all new Toyota Yaris. Auto Blitzer, sebelum kita besok ke Bandung, perjalanan let the fun begin, kita cek mobil dulu yuk di Tamrin City lantai 5. Let's go. Hai Auto Blitzer, kita sekarang berada di Bandung untuk acara Let the Fun Begin. Dan di perjalanan itu kita lewat tol, dan kendaraan ini bagus banget untuk dibawa di tol karena sangat stabil untuk cewek-cewek untuk dibawa menyetir itu sangat comfortable. Fitur entertainmentnya juga bagus banget karena dia dilengkapi dengan LCD screen dan juga ada fitur navigasi, dan kita sebenarnya bisa browsing juga pada saat di jalan, jadi dijamin nggak akan boring. Terus pada saat kita sampai Bandung, tujuan pertama kita adalah ke Lembang, yaitu Dusun Bambu. Di perjalanan itu jalannya menanjak banget dan sangat bumpy, rocky gitu. Tapi bagus banget mobil ini karena dia stabil, udah gitu ada control panel juga di setir yang memudahkan kita. Jadi kita tangannya gak harus kemana-mana kalau lagi nyetir, so it's really good. Flashing me. Iya. Hai Auto Blitzer, kemarin sempat ke Lawan Wangi untuk lihat karya-karya seni seniman tanah air dan juga mampir juga di sana karena ada toko pernak-pernik seru dan juga sempat makan-makan kuliner khas Bandung. Abis dari Lawan Wangi, the next day kita pagi-pagi harus ke Tebing Kraton, dan itu juga jalannya menanjak banget tapi mobilnya tetap stabil, tetap bagus, dan juga surprisingly mobil ini bahan bakarnya awet banget. Waktu kita perjalanan ke Tebing Kraton itu banyak banget kabut, tapi lampu dari mobil ini sih alhamdulillah bisa sih nemenin kita sampai ke atas, dan akhirnya kita bisa lihat sunrise yang indah banget. Kita sekarang udah sampai di Tebing Kraton. Sekarang lagi nikmatin pemandangan di sini. Jam segini tuh jamnya sunrise. Jadi banyak juga pendatang-pendatang yang lagi lihat pemandangan. Nah, abis dari Tebing Kraton, kita istirahat. Besoknya kita pergi ke Ciater untuk main game seru. Kita ngelewatin kebun teh, jadi kita sempat lihat pemandangan di kebun teh, indah banget. Kita pergi ke Ciater untuk adventure outdoor, kita coba ATV. Ya, ada juga off-road. Sehabis itu, untuk hari ini sebelum perjalanan pulang, tadi kita mampir dulu untuk shopping di butik di Kota Bandung. Auto Blitzer, sekarang kita ada di Wildly Project, ini tempat shopping. Tadi perjalanan ke sini menggunakan mobil Yaris, fun banget. Aku nyobain koneksi internet dengan wifi-nya, jadi aku bisa browsing. Di tempat ini tuh ada brand apa aja sih yang menarik untuk dilihat, untuk dicoba, untuk belanja. Dan tempat ini tuh emang pas banget untuk pengguna mobil Yaris, tempat untuk hangout. Karena di sini selain tempat shopping, di sebelahnya juga ada tempat nongkrong, untuk kopi, untuk makan siang, jadi pas banget. Nah, sekarang aku mau shopping dulu, ikut belanja yuk. Nah, Blitzer, tuntas sudah akhir pekan seru kami bersama Toyota Yaris di Kota Kembang, Bandung. Nantikan petualangan berikutnya bersama produk unggulan PT Toyota Astra Motor, tentu hanya di Blitzer.